ketemu lagi sama aku Sisilia. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, and komen ya bunda yang ada di kolom bawah, supaya aku lebih semangat untuk membuat video-video resep-resep lainnya. Oke, happy baking, happy cooking. Nah, hari ini kita mau masak apa? Hari ini kita mau membuat minuman yang lagi viral. Apa itu bunda? Ini dia bahan-bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan ya bunda. Di sini saya sudah siapkan sendok takar juga, sendok takar untuk 1 sendok makan dan 1/2 sendok teh untuk gula dan kopinya. Di sini gulanya kita pakai 3 sendok makan. Kopi 2 sendok teh. 2 sendok teh ya bunda ya. Airnya 30 ml. Kemudian nanti akan kita tambahkan SP atau TBM kurang lebih 1/2 sendok teh. Saya lupa siapkan. Dan ini alat-alat yang kita gunakan. Wadah yang agak besar, saringan, sendok dan mixer untuk nge-mix nanti ya, Bunda ya. Oke, bagaimana mengolahnya? Stay tune terus ya. Nah, pertama-tama gulanya akan kita ayak supaya tidak bergerindil ya bunda. Kita ayak dulu gulanya. Kemudian kopi, ini saya ada asisten ya bunda. Kita ayak juga. Kemudian kita masukkan air tadi. Nah, 3 bahan tadi akan kita mix kurang lebih 34 detik supaya bahan-bahannya tercampur menjadi satu. Oh iya, setelah ini nanti akan kita tambahkan SP atau TBM sebanyak kurang lebih 1/2 sendok teh. Tadi saya lupa sebutkan, juga lupa siapkan ya bunda ya, 1/2 sendok teh SP atau TBM atau emulsifier. Setelah 34 detik akan kita tambahkan SP-nya supaya adonannya nanti akan fluffy, lembut dan creamy ya bunda. Ini bisa untuk ide-ide usaha bunda-bunda di rumah, terutama usaha dalam bidang minuman. Ini bisa banget dipakai, silahkan dicoba. Nah, ini sudah kurang lebih 2 menit, ini sudah cukup, ini sudah creamy, sudah fluffy ya bunda. Ini siap untuk digunakan. Nah, ini jadinya bentuknya seperti ini, dia creamy fluffy. Ini wadahnya kita balik pun tidak akan tumpah ya bunda, jadi cocok banget untuk menghias hias minuman. Nah, dalgona coffee ini cocok banget untuk menghias hias minuman. Nah, ini saya sudah siapkan alat-alat yang akan saya gunakan di sini. Ada gunting, kemudian plastik segitiga. Ini sudah saya masukkan adonannya ke dalam piping bag, nanti akan kita gunting ujungnya, nanti akan kita masukkan ke dalam piping bag yang ada fluidnya. Kemudian saya sudah menyiapkan susu 1/2 gelas, kopi bubuk untuk taburan di atasnya. Nah, ini akan kita gunting dulu. Kita masukkan dalam piping bag yang sudah ada fluidnya. Bunda-bunda di rumah terserah cara menghias ke minuman, terserah tidak pakai cara ini pun tidak apa-apa. Langsung saja saya menghiasnya begini aja tuh ya,
Setelah ini akan saya taburi kopi di atasnya. Nah, dalgona kopi kita sudah jadi, sudah siap untuk kita nikmati. Ini cocok banget untuk ide-ide usaha bunda di rumah. Diberi topping apa aja dia nyambung, bisa buah, bisa misalnya Oreo, apa saja ya bunda ya. Ini saya beri topping kopi saja, karena hanya itu yang ada di rumah. Sesimpel ini, cara membuatnya juga mudah, asalkan mengikuti step by stepnya. Silakan coba di rumah, ini akan saya coba ya. Ini super lembut, super creamy. Manisnya juga pas. Nah, ini dicobain sama si cantik, katanya enak bunda. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!